Cuma channel, nama aku Gloria. Dan hari ini aku udah di Jepang. Tiba-tiba banget. Dan semalam tuh flightnya lumayan malam. Jadi hari ini rencananya cuma pergi lumayan santai sih. Nanti mau ke Asakusa buat makan street food sama mungkin belanja daerah Ginza, karena aku mau beli tas birthday presentnya. Dan aku sini sama the store there. Okay, so sekarang udah siap-siap. Dan sekarang aja kita langsung pergi. Dan by the way ini hujan dong. Tiba-tiba hujan. Dan by the way, aku liburannya tuh 2 mingguan, tapi di Tokyo sama Osaka tuh cuman kayak semingguan 8 hari. Minggu sisanya aku di Korea. So stay tune juga buat vlog itu. Di Temple Asakusa. Tadi mau ngeliat street food, tapi karena hujan jadi banyak yang tutup. So karena itu sekarang kita langsung aja mau ke Ginza di tas, dan sekalian makan street foodnya di situ, karena katanya ada street food juga di situ. Jadi kita lagi di Daiso, dan kalau gitunya banyak banget. Terus ketemu ini. Ini headband juga. Iya. Tapi buat cuci muka atau buat pink ini? Iya. Atau ini? Ini grey. Itu juga cute gak sih greynya? Chromey. Mending beli ini atau beli ini? Tapi ini kan bisa buat makeup juga. Tapi udah banyak headband di rumah. This one cute. Ini cute banget. This is cute banget. Yeah. Sanrio Melody. Ini aja. Pengen sih, tapi udah banyak headband. Alhamdulillah, buat cuci aja. Ini barang yang kita beli, literally colorful dan Hello Kitty Chromey semua, men. Literally ini kayak emoji gini. Kalau Donki mahal banget, karena dia jual kayak per kantong gitu 100 ribuan, tapi ini dia ada jual per satuan. Jadi kita mau cobain semua ini rasa. Udah 10 lebih dari 10 ini. Translate-nya good now, book. Katanya yang warna ini enak, kita gak usah coba ini, kayaknya ini bakal enak, ini jagung. Bakal enak, jadi gak usah coba. Coba lah, men. Literally ini mirip banget sama Yupi. Tuh, burgernya mirip banget sama Yupi. Juga punya yang ini, yang sling bag-nya. Ini sling bag-nya juga cute. Jadi mending ini atau yang kecil? So sekarang udah balik lagi ke Airbnb. Tadi tuh kita balik sekitar kayak jam 9-an ke 10. So udah kayak 12 jam gitu kita jalan hari ini. Sekarang aku mau tunjukin yang aku beli. Sebenarnya gak banyak, cuman ya ada beberapa.
Tadi yang ini yang udah aku tunjukin, jepitan buat wangi gitu kalau misalkan buat makeup. Beli karena gambarnya lucu. Ini tuh belinya besok, jadi murah banget, cuman kayak 15 ribuan. Terus yang lucu lagi, ini tisu basah. Karena kita gak ada tisu basah sama tisu kering, jadi tadi kita beli. Cuman yang tisu basah packagingnya cute banget, ini Hello Kitty. Terus ada beli makanan juga. This, ini sebenarnya banyak banget. Kalau misalkan kalian pernah ke Don Quixote, ini terkenal banget. Yang aku denger sih yang ini, yang spicy. Ini mentai, rasa mentai katanya enak. Yang ini aku udah pernah cobain waktu itu di Singapura. Ini, karena kelihatannya ada truffle, Chicky truffle, jadi beli ini. And last but not least, sebenarnya ini kado ulang tahun, jadi beli baru belinya di sini karena disuruh belinya di sini aja. Yang aku beli this one. Dan honestly di Jepang ini lebih murah, jadi menurut aku lebih worth it. Karena aku gak punya bag warna putih, jadi aku pilih warna silver. Dan juga warna silvernya dia tuh cakep banget, metallic gitu. Terus ini tuh salah satu warna signature dari desainnya juga. Ini sebenarnya agak berat sih, karena logonya ini dari metal ya, apa sebutannya? Ya dari metal, sebenarnya ini agak berat. Cuman ini yang jadi signature-nya, dan kelihatan kayak classy, bagus, Y2K gitu. Dan aku juga bakalan do unboxing, tapi di TikTok. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, cek ke video TikTok aku, karena aku juga lagi berusaha buat aktif di TikTok juga. Oh, yang tadi ada beli tas juga. Lihat ini kayak sister brand-nya Daiso. Murah banget nih, kayak cuma 30 ribuan. Ternyata sebenarnya mau beli ini. Ini cici aku yang beli, warnanya hitam. Dia mini tote bag gitu. Cuman pas lihat yang ini, ternyata lebih lucu. So yeah, that's it. Jadi aku gak gitu beli terlalu banyak, lebih ke jalan-jalan aja tadi. By the way, sama aku liburan ke Jepang kemarin, pasti tiap hari tuh aku selalu nyetok rambut. Dan bisa aja rambut aku tuh kering, bercabang, dan patah-patah. Itu gak terjadi sama aku, karena belakangan itu aku lagi cobain hair care products gitu. Jadinya rambut aku tuh walaupun kayak catok tiap hari, dia gak kering, patah-patah, dan jadi gak rusak gitu loh. Jadi hari ini aku mau kasih tau ke kalian hair care products yang lagi aku pakai belakangan nih. Ini itu dari brand namanya Ginsella. Nah, hair care dari Ginsella ini tuh dia mengandung bahan-bahan herbal seperti ginseng, minyak kemiri, lidah buaya, zaitun, dan bahan-bahan alami lainnya yang pastinya tuh efektif buat ngatasin kerusakan rambut kita. Selain itu, manfaatnya dia tuh juga bisa ngelembapin rambut, ngatasi kerontokan, merawat dan nutrisi rambut dari ujung hingga akar. Nah, hair care yang aku pakai itu ada dari hair shampoo, hair tonic, hair serum, dan yang terakhir itu ada hair mask. Nah, biasanya tuh step pertama, basahin rambut dulu, pakein sampo yang dari Ginsella secukupnya aja. Terus bisa tuh aku cuman kayak bagian atasnya aja, aku nggak apply sampai ke bawah, jadi cuman bener-bener di akar doang. Setelah aku sampoan, aku lanjutin pakai hair mask, dan biasanya aku pakai dari tengah sampai ujung rambut aja. Tunggu sekitar 15 menitan, dan biasanya sambil nunggu tuh aku suka sambil dengerin lagu gitu buat killing time. Abis aku pakai hair mask, aku keringin lagi rambutnya. Terus aku semprotin hair tonic Ginsella ini. Biasanya aku pakai kondisi rambut itu udah setengah keringnya. Ini keren banget kalau misalnya kalian lihat, dia tuh ada ginseng asli di dalamnya. Nah, untuk step terakhirnya, aku nggak lupa pakai hair serum. Dan kalau kalian lihat, ini tuh dia juga ada kayak akar ginseng gitu. Keren banget. Kalau buat serum tuh cukup pakainya dikit aja, jangan kebanyakan. Dan pakainya tuh di bagian ujung rambut aja. Terus kita gosok-gosok perlahan. Ini waktu pertama kali aku cobain hair care dari Ginsella. Dan waktu aku sisir, dia tuh kerasa lebih gampang di styling, terus juga lumayan halus. Jadi baru sekali pakai aja tuh menurut aku udah lumayan kelihatan hasilnya. Dan aku udah pakai hair care ini kurang lebih sekitar hampir mau sebulan, dan emang kelihatan sih perubahannya. Masalah rambut aku tuh terutama pastinya rontok, terus biasa tuh kering banget. Dan ternyata aku lihat-lihat tuh brand Ginsella ini tuh udah banyak di review sama artis, contohnya kayak Kak Giselle, Lucinta Luna, terus juga banyak juga artis-artis cowok lainnya. Dan aku juga lihat testing mereka tuh rata-rata pada berfungsi juga loh. Dan buat kalian yang mau cobain, jangan takut, karena dia tuh udah BPOM dan halal, jadi kalian gak usah khawatir lagi. Kalian cobain deh pakein hair care produk mereka. Kurang lebih sebulan kayak aku udah lumayan kelihatan sih hasil. Buat kalian yang mau cobain, nanti aku bakalan taro linknya di description box di bawah. So, cek aja di situ. Hari ini untungnya nggak terlalu rame, jadi kita nggak perlu kayak nunggu lama-lama buat attractionnya. Oh ya, sekarang kita mau coba lihat dulu mana ride yang paling sepi dan seru. Cute banget, pokoknya ada bentukan Mickey Mouse di dalamnya. Dia juga ada tuh toppingnya bang gambar Disney Mickey Mouse gitu. Finally cobain mochi yang viral ini yang dari Disneyland. Baru ini aku di Disney sih, bukan Disneyland, tapi di Disney sih juga ada mochi alien. Let's try. Kayaknya enak, lucu banget. Apa kok gituin? Gak
atau begini sendiri dia. Dalamnya sih yang coklat. Gak tau kalau misalnya punya raspberry gitu lebih enak. Oh beda-beda? Tadi ada 3 rasa, ternyata beda-beda. Yang aku makan barusan itu rasa coklat. Dan yang aku makan rasa custard, tapi satu lagi gak tau rasa apa. Kalau yang coklatnya sih kayak agak enak sih. Yang custard enak gak? Enak banget. Satu lagi siapa? Berry. Berry guys. Sour. I know you told our friends I can't take no for an answer. Cut me out like a cancer.